Kedatangan puluhan wali murid ke DPRD Asahan karena menduga adanya kecurangan pendaftaran terkait penerimaan siswa baru di SMAN 1 Kisaran Asahan melalui zonasi. Dalam aksi protes tersebut, wali murid menuntut pihak sekolah agar transparan dalam merekrut siswa baru. Jika aksi ini tidak terrealisasi, maka para wali murid akan ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk mengadukan kecurangan tersebut. Kepala Unit Pelayanan Teknis Provinsi Sumatera Utara, Jumadi, yang ikut dalam rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Asahan mengatakan, jika memang ada bukti tentang kecurangan penerimaan siswa baru di SMAN 1 Kisaran, pihaknya akan mendiskualifikasi penerimaan siswa baru di sekolah tersebut. Jadi anak-anak didik yang mendaftar ini yang gak lulus gitu ya? Iyalah, lulus terdaftar ya? Zona. Gak lulus bukan, zona ya? Iya, zona. Sebetulnya kami dekat-dekat, nah kenapa yang diterima itu dekat-dekat orang pendatang bikin apa, bikin surat domisili. 114 orang ditemukan domisili yang numpang di Mutiara. Yang bukan orang sini asli. Bukan asli orang situ. Bukan. Domisili loh, kalau domisili itu sementara. Kakaknya diganti. Berarti murid ibu ini penerekrutan siswa ini ada kecurangan lagi? Iyalah, kecurangan. Mungkin saya tidak mengatakan kata protes. Artinya mereka menyampaikan, artinya masukan-masukan, dan mungkin kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan PDBB online 2020, khususnya di Sumatera Utara, terusus lagi di cabang dinas pendidikan Kisaran. Maka dasar daripada PPDB ini, sekali lagi saya ulangi, adalah Permendikbud 44/2019 dan Pergub 24/2020. Dari Asahan Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, salam Tribrata.